Assalamualaikum teman-teman. Kalian ada yang suka makanan si stick gak? Nah, sekarang aku mau bagiin tips untuk membuat makanan atau cemilan si stick cuman dari satu bahan aja. Nah, kalian cuman butuh kulit pangsit kayak gini aja. Dan ini di pasar tuh banyak banget. Segini tuh cuman 10.000. Kalau satu paknya 10.000 berarti segini cuman 2.500 aja. Dan ini tuh kalau udah digoreng ngembang banget loh teman-teman. Dan isinya tuh juga banyak banget. Oke, sekarang kita langsung potong-potong aja ya teman-teman. Setelah itu kita goreng deh. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman agar channelku semakin berkembang. Oke, selamat menonton. Nah, sekarang kita langsung potong-potong aja ya teman-teman. Ini bentuknya terserah kalian aja. Mau kotak-kotak, mau panjang, atau mau kayak gini sama kayak aku juga bisa. Itu mah terserah. Usahakan dipotongnya itu rapi ya teman-teman, supaya hasilnya juga nanti cantik. Potong-potong aja terus sampai selesai teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah aku potong-potong semuanya teman-teman. Kita tuang minyaknya ya teman-teman, secukupnya aja. Masukkan adonannya setelah minyaknya panas ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai matang ya. Ini digorengnya kurang lebih 2-3 menitan ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Setelah semuanya tadi aku goreng, dan ini hasilnya ada satu baskom gede. Nah, ini tuh hasilnya jadi banyak banget setelah digoreng. Untuk bumbunya kalian bisa pakai bumbu penyedap seperti ini nih. Kalau di daerahku namanya atom. Kalau mau pakai pedas, nah pakai ini aja. Ini tuh cabai bubuk teman-teman. Kalau kalian mau jual juga bisa diplastikin kayak gini ya teman-teman. Kalau di kampungku segini tuh udah cukup karena aku jual di sini 500an.